Kecamatan Calungan, Kabupaten Batang. Kita akan menunjukkan bagaimana cara merawat lapangan yang berada di desa dengan alat yang sudah agak lumayan canggih ya, yang sudah terbiasa dipakai di lapangan-lapangan besar. Mari kita lihat cara merawat lapangan desa di tempat kami. Disuruh potong rumput malah main bentor ya, alias becak motor. Ini dapat ide kreatif karena berjalan kaki terlalu capek ya, kita menggunakan becak motor. Punya ide yang kreatif ya, supaya tenaganya tidak cepat capek ya, menggunakan becak motor. Ini sudah dilakukan para ahli ya.
lagi selesai ya pemotongan rumputnya. Tinggal sedikit lagi beberapa meter, yaitu yang masih hijau-hijau itu masih dalam proses pemotongan. Pemotongan rumput selesai hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Mas Bedo Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.